Palujaya. Saya sebagai project manager pameran Invisualis yang diselenggarakan sebagai tugas mata kuliah tinjauan kelola pameran 1. Pameran Invisualis ini bertujuan untuk memberikan exposure untuk para seniman dan apresiasi dari masyarakat untuk para seniman yang kami tampilkan di hari ini dari tanggal 1 sampai 7 Mei. Pameran ini juga dilaksanakan pada bulan Mei, bulan kesehatan mental. Jadi pameran ini mengangkat tema tentang kesehatan mental. Semoga pameran ini bermanfaat untuk para seniman, memberikan exposure dan apresiasi dari masyarakat, dan juga untuk meningkatkan kesadaran mental yang selama ini mungkin masih belum diangkat untuk masyarakat. Terima kasih. Karya-karya anak bangsa dan dapat dilihat oleh semua masyarakat di Indonesia.